في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ. Siapakah Tuhanmu? Allah. Siapakah yang menciptakanmu? Allah. Siapakah yang memberimu berbagai nikmat? Allah. Lantas, mengapa kau tak melaksanakan perintah Allah? Siapakah nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah rasulmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah contoh terbaik dalam hidupmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas, mengapa kau tidak meneladani beliau? Apakah kitab sucimu? Al-Quran. Apakah pedoman hidupmu? Al-Quran. Apakah petunjuk hidupmu? Al-Quran. Lantas, mengapa kau tidak membacanya dan tidak mau mengamalkan isinya? Apakah agamamu? Islam. Agama mana yang mulia di sisi Allah? Islam. Agama mana yang mampu memuliakanmu? Islam. Lantas, mengapa kau tidak menjalankan aturan Islam dan malah meninggalkannya? Renungkanlah kawan, renungkan. Hanya Allah yang dapat menolongmu. Hanya Nabi Muhammad SAW yang dapat memberimu syafaat. Hanya Al-Quran yang mampu menenangkan hatimu. Dan hanya Islam yang mampu memuliakanmu. Semoga kau sadar, sadar akan semua yang telah kau tinggalkan dan kembali menuju jalan yang Allah ridhoi.